pandemi COVID-19 secara tidak langsung mendorong akselerasi adopsi teknologi digital di Indonesia. Hal ini dipicu oleh perubahan perilaku dan aktivitas masyarakat yang diikuti dengan berkembangnya model bisnis yang kini makin terdigitalisasi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar tradisional merupakan tuntutan zaman. Ini bertujuan agar pasar tradisional dapat bersaing dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli. Selain itu dapat juga membantu pedagang menjangkau konsumen baru yang lebih luas. Pemanfaatan e-commerce oleh para pedagang pasar merupakan inovasi yang terbukti sangat membantu dan memudahkan transaksi jual-beli para pedagang selama pandemi. Keperluan dan urgensi pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar tradisional juga diperlukan dalam transaksi jual-beli lainnya. Seperti pemanfaatan e-wallet dan e-payment serta manajemen pengelolaan pasar seperti pengelolaan sewa, retribusi parkir, dan sebagainya.